Surat Al-Kausar adalah surat pendek yang sering dibaca pada saat sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Kausar dikatakan surat pendek karena hanya memiliki 3 ayat saja. Surat Al-Kausar merupakan surat ke-108 dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah kepada Nabi Muhammad. Sebab itu Al-Kausar masuk dalam golongan surat Makkiyah. Al-Kausar memiliki arti nikmat yang berlimpah. Dinamakan surat Al-Kausar yang merupakan nama sungai di surga dan dapat pula diartikan nikmat yang banyak. Diambil dari ayat pertama dari surat ini, surat ini juga dinamakan surat An-Nahr, diambil dari ayat kedua. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu terkait asbabun nuzul surat Al-Kausar, bahwa Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surat." Lalu beliau membaca surat Al-Kausar. Tahukah kalian apakah Al-Kausar itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kausar adalah sebuah sungai, telaga, yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga, padanya terdapat kebaikan yang baik. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadah, bejana-bejananya sama dengan bilangan bintang-bintang, diusir darinya seseorang hamba. Maka aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku. Maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu. Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar.